Salam bahagia, jadi selamat pagi. Jadi pada pagi ini saya bawakan satu video kiriman rakan kita, ya, yang sudi berkongsi untuk melihat koleksi, ya, wang ataupun duit sini lama beliau. Jadi sama-samalah tonton. Sambil-sambil kita bawakan isu yang berlaku pada hari ini. Ya, jadi kita sangat teruja berkaitan dengan PKP. Kita takut ada berlaku PKP. Jadi alhamdulillah setakat ini pengumuman daripada Menteri Senior Datuk Seri Hishamuddin menyatakan bahawa tidak akan ada lockdown satu Malaysia ataupun PKP tidak akan dilakukan lagi. Jadi kerajaan menyerahkan kepada rakyat, sambil-sambil itu kerajaan akan memantau dan juga orang kata memastikan bahawa SOP itu diperketatkan. Jadi itulah sebenarnya yang berlaku sekarang ini. Senario orang kata penularan COVID-19 semakin berdahsyat nampaknya. Malah ada varian yang dikatakan gabungan daripada Delta varian bersama dengan Omicron menjadikan apa jawapannya? Delta Kron. Jadi itulah lebih kurang macam itulah berkahwin kedua-dua virus itu menjadi lebih dahsyat Delta Kron. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sekarang ini? Jadi kita kena tabah dan bersikap terbuka tidak saling tuding menuding. Sebenarnya tidak ada apa yang salah yang dilakukan oleh kerajaan. Kerajaan mencuba untuk mengawal penularan sama seperti negara-negara lain yang sekarang ini terpaksa menerima tempias yang dahsyat, terutamanya Filipina, Indonesia. Dikatakan penularan Omicron semakin dahsyat. Jadi sebab itu kita patut memberi kerjasama sepenuhnya kepada barisan kabinet yang ada dan kita mengetepikan perbezaan politik ataupun perbezaan parti itu. Jadi kita sama-samalah berjuang maksud saya kita melihat kepada SOP, kita jagalah diri kita, di samping itu jagalah anak buah kita, jagalah anak-anak kita dan pastikan anda ada melakukan ujian swab test dan sebagainya seperti mengikut kehendak peraturan kerajaan.